Ya, penyanderaan warga Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf menyebabkan banyak nahkoda dan awak kapal tunda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menolak melaut ke Filipina. Meski sudah mengantongi surat izin berlayar dari kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, awak kapal TB Oceanus 201 belum bersedia berlayar ke Filipina. Demi keselamatan, nahkoda kapal menginginkan menempuh jalur barat, yakni melintas Laut Jawa, Selat Karimata, dan perairan Malaysia. Jalur timur dianggap rawan pembajakan karena banyaknya pulau kecil di kawasan perairan Filipina tersebut. Sini sudah rawan semua ini. Harusnya berangkat sudah lama, Pak. Mulai tanggal 2 kita harusnya sudah berangkat. Kemarin kelaren sudah ada tanggal 7. Sudah disiapkan dari Sabandar. Tapi dari pihak pencarter dan owner kami belum ada persetujuan.